anak merbang, terbang turun buat sarang. Anak sungai pun berubah, ini pula hati orang, mengapa dikenal? Asal kapas jadi benang, dari benang dibuat baju. Barang lepas jangan kenal, sudah jadi orang baru, mengapa dirindu? Kasih yang dulu tinggal dalam mimpi, kasih yang baru simpan di hati. Kasih yang dulu tinggal dalam mimpi, kasih yang baru simpan di hati. Jangan kesal, jangan kenang, walau hati rasa pedih, mengapa bersedih? Kalau pinang masih muda, masalah kelak sudahlah pasti. Kalau hilang kasih lama, cari lain ganti, mengapa dinanti? Patahkan tubuh, hilang berganti, akan sembuh kalau diobati. Patahkan tubuh, hilang berganti, akan sembuh kalau diobati. Sayang, mengapa dirindu? Kita terus saja bersama dengan dua anak muda ni, mm-hmm. tapi kecenderungan mereka berbeza sedikit berbanding dengan kami yang muda juga ni. Mm-hmm. Lebih kepada sesuatu yang sangat tinggi nilainya. Kita bersama dengan Jamil Abu Bakar dan juga Azizul Hakim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, muda ni. Hmm. 25 baru lepas tu? 18. 10A. SPM 10A, tanya. Dua-dua seorang graduan Aswara. Yep. Dengar lagi mencari-cari peluang tapi bekerja sebagai apa? Saya jurulatih sambilan untuk vokal. Vokal. Jamilah baru masuk. Jamilah baru lagi. Ya, masih baru lagi. Dalam masuk bidang apa? Bidang vokal. Vokal juga. Ya, suara. Wow. Baik. Jadi bagaimana agaknya persediaan untuk konsert ini, konsert Sulaman Warisan? Bila akan berlangsungnya nanti, Zizul? Konsert ini akan berlangsung pada 28 Disember ini. 28. Minggu hadapan insya-Allah di panggung Bandaraya Kuala Lumpur. Jam? Jam 8:30 malam. 8:30 malam. Jadi persediaan anda berdua bagaimana? Kita mula dengan Azizul dulu. Persediaan sekarang ni hampir 60% lah orang kata. Dari segi kita dah select lagu, pemilihan lagu dah dibuat dan sekarang ni just practice dengan musician, apa music dan hafal-hafal lagu lah. Azizul, sebelum ni pernah berpengalaman dalam mana-mana reality atau pertandingan? Saya cuba wajah macam mana dikenali. Saya
antara apa bintang anda. Kelahiran ATM juga. Itu ya, itu yang kita nak anda sendiri yang short kan. Saya muncul juara dalam pertandingan bintang asli kebangsaan. Nampak tak? Maksudnya dia ingat. Dia ingat di mana dia bermula. Ya, di sinilah tempat saya. Tanya. Dan di sini ada juga anda mengasah. Sekejap lagi kita tanya balik pada Azizul. Jamilah. Suara, ya Allah. Lain. Fizikal dia kecil aja dia. Betul lah? Kecil saja fizikal. Kecil saja fizikal tapi suaranya besar. Merdu. Yang sebenarnya cuba, kalau... Cuba panggil abang dia. Abang. Ha? Abang. Hilang leher. Ah, dengan abang dia. Hilang leher. Macam mana minat daripada bila tu sebenarnya nyanyi? Sebenarnya tak sengaja sebenarnya masuk dalam bidang tradisional ni. Sebab saya bermula dengan lagu-lagu keroncong. Dididahkan dengan lagu-lagu keroncong seawal usia 8 tahun. Mak ayah terlibat sekali? Ya, mak ayah yang memberi sokongan lah untuk saya. Memang mak ayah pun memang macam lebih atau minat kepada macam-macam asli seperti ini. Sebenarnya tak juga. Sebenarnya cikgu saya di sekolah rendah. Sebutlah nama cikgu tu. Cikgu Nurazila. Yang bawa saya pergi pertandingan keroncong. Tapi masa tu saya tak cukup umur lagi untuk masuk. Jadi saya hanya menjadi penyanyi jemputan. Walaupun situ, tak cukup umur tetap juga dipanggil. Di situlah bermulanya. Ada tokoh yang nak mengajar dalam lagu-lagu keroncong. Baik, di konsert tu nanti ada berapa lagu yang akan dinyanyikan? Lebih kurang 20 lagu. 20 lagu. Yes. 20 lagu tu seorang semua 20 lagu macam mana? Keseluruhannya. Keseluruhan ya, ada yang duet kami bersama dan ada seorang lagi rakan seorang dan lagi. Juga yang kebanyakannya Jamilah solo lah. Dan akan diiringi oleh orkestra. Full band ya? Ya, full band daripada dari Aswara. Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan. Itu memang betul-betul mencabar kalau suara betul. Macam kami ini belum tentu dapat masuk dalam band tu. Boleh, insya-Allah. Masalahnya pandai jaga hati kami pagi-pagi ni. Cabarannya satu nak menyanyi satu lagu, satu juga cabaran dan untuk bersama masuk sama dengan iringan muzik orkestra itu juga satu cabaran sebenarnya. Betul. Bukan senang. Betul. Siapa lagi yang turut serta selain daripada anda berdua? Itu dan seorang lagi rakan juga juara bintang asli kebangsaan juga, saudari Edina Zain Hamzah. Lagi yang lain ada artis yang sudah ada turut bersama? Hanya kami bertiga. Kami bertiga saja. Keseluruhannya 20 lagu. 20 buah lagu. Ini kurang 20 buah. Tiga orang penyanyi. Lagu apa yang awak cukup selesa nyanyi? Antaranya. Duet. Dengan Jamilah. Lagu apa tu? Lagu Zaman. Macam mana Zaman. Lagu tu? Sikit-sikit. Lagu Zaman. Nyanyi sikit. Dia bab chorus ke? Tak ingat. Hamba menyanyikan. Sama menyanyikan lagu zaman yang bersama. Yang tu pun kita kalah. Sekali ini memang tak ada tapisan, memang suara asli memang dibawakan live terus untuk anda. Ini yang katakan sebagai bakat lah ya. Baik. Apa di mana susahnya sebenarnya menyanyikan lagu ni? Kita bukan istilah mungkin susah tu satu perkara ataupun cabaran. Untuk orang mereka yang pakar, cabaran untuk kami ni susah. Susah. Lah. Mungkin lengguknya atau intonasinya bagaimana? Dari segi lagu Melayu asli, lagu-lagu tradisi kita khususnya sukarnya adalah dari segi mungkin patah lagu. Patah lagu, kemudian lengguknya dan kemudian feel. Sebab lagu Melayu ni nyanyinya mesti ada feel, rasa jiwa orang Melayu tu sendiri. Itu sebenarnya penting. Yang lengguk, patah lagu tu kita boleh belajar kemudian. Tapi yang pertama sekali minat dan juga feel daripada dalam sebenarnya. Jiwa. Jiwa lagu-lagu Melayu tu sendiri perlu ada sebelum kita menyanyikan lagu-lagu macam tu lah. Kalau Jamilah sendiri? Muda lagi ni. Sebab memang saya dulu dah terdedah. Secara tidak sengaja. Tapi lagu lain pun tetap juga. Lagu lain pun tetap juga. Menjadi pujaan. Pujaan. Baik, apa yang
mungkin kita lihat sebagai istilahnya sesuatu mungkin ada kejutan ke yang akan berlaku untuk malam tersebut yang istimewa ke macam mana kejutan? Ada tak? Ya, waktu tengah anda bertiga ni berbincang-bincang, okey kita kena buat ini untuk yang penutup dia atau tengah ni kita kena buat macam ni, ada apa tak? Apa yang istimewa? Itu kena nantikan. Tak boleh. Saya memang sengaja hulurkan soalan itu sebab saya dah tahu itu jawapan dia. Kita akan keluar sekali bertiga dengan satu lagu lah, tapi kita akan rasa ada tribute untuk Piramid. Tribute untuk ya betul. Semua lagu-lagu yang sedia ataupun ada yang lagu baru? Ada juga lagu baru ya? Ya. Bermacam jenis lagu lah sebab tu dipanggil konsert sulaman warisan. Dan istimewanya ada lagu moden yang kita keroncongkan. Nak sebut? Lagu dari Anwar Zain sedetik lebih. Sedetik lebih. Yang akan kita keroncongkan. Ya, betul. Setia. Ya. Benar juga. Cikgu kat sebelah ni. Jangan. Dapat boka teruk lah. Kan jadi penyanyi jemputan nanti malam konsert tu. Baik. Berapa lama durasi malam tu nanti? Lebih kurang satu jam setengah ke dua jam. Nak jaga suara tu macam mana? Itulah. Ada tips-tips mengenai suam ke apa, dan minum ais lah. Macam kita orang ni, budak vocal memang kena warm up lah. Warm up macam mana? Kalau badan tahulah macam mana warm up. Suara kita ada warm up lah. Sebab kami pun seguru. Seguru. Siapa guru utama? Guru kami di Aswara. Kami berguru dengan Profesor Dr. Siti Khairani Prohuman. Seorang pakar vokal dalam jurusan vokal klasikal. Selalu saya macam antara saya rasa macam bagi saya lah cabaran untuk lagukan lagu asli keroncong semua dari segi bahasa ni sendiri, sebab bahasa tu banyak diselamkan dengan pelbagai bahasa-bahasa yang sangat indah. Itu untuk menghafal lagu tu dan sebanyak 20 lagu tu memang selalu cabaran. Jadi berapa lama untuk latihan tu untuk menghafal lagu, untuk macam ni nak kena pasti dan lebih biasakan diri lagi dengan lagu tu, jadi stay sikit. Sebenarnya kalau kita dia cakap ulang kali tau. kalau kita ulang kali dengar kan, kita berulang kali dengar, tak perlukan masa yang panjang pun untuk kita hafal kan. Ditambah dengan minat. Yang penting minat. Itu yang paling penting sekali. Kan lagu Melayu kita kan banyak bahasa kiasan, pantun kan. Ada tarian-tarian ke yang akan turut mengiringi? Tarian mungkin hafal sekali gerak tari seiring dengan menyanyikan lagu tu. Kita tak ada tarian ni. Tapi kita ada pasukan kuaya, kumpulan kuaya dari Aswara sendiri yang akan turut umur sebab ini semua Aswara. Baik, Jamilah sedikit, Azizul sikit, kita jumpa ramai-ramai. Bila sekali lagi sebut bila, di mana dan juga tiketnya bagaimana? Bagaimana nak mendapatkan? Dengan kesempatan ini saya nak jemput kepada peminat-peminat lagu-lagu tradisional, lagu-lagu klasik, silalah datang beramai-ramai ke panggung Bandaraya Kuala Lumpur untuk menyaksikan konsert solo saya bersama dua lagi tetamu hebat dalam konsert Sulaman Warisan. Dan tiket anda boleh dapatkan di www.asiaredtix.com. Secara online. Secara online. Okay, kalau tak secara online, kita boleh terus walk in sahaja di panggung Bandaraya lah. Dalam berapa lingkungan? Tiket pada harga RM50. RM50, RM30. RM20 dan juga RM10 untuk pelajar. Tapi pelajar kena bawa matric card lah. Baik, jadi kita ucapkan terima kasih dan selamat berjaya. Dan InsyaAllah. Inilah pelapis muda. Kita terus bersama Tasnim. Silakan. Jawab Tasnim. Amboi, Remy tak pernah menyanyi. Terima kasih Remy dan Hisham. Nak juga menyanyi. Baik, jangan lupa lepaskan peluang untuk menyaksikan konsert Sulaman Warisan tadi dengan dua ataupun lebih bakat yang cukup hebat nanti. Anda dah saksikan tadi. Jiwa rasa
kehidupan paksaan. Sayang bukan mainan, jiwa dan raga jadi taruhan. Oh, pujaan. Rinduku padamu, oh kekangan idamanku, kekasih di kaulah, oh adinda. Murni sungguh impian, indah nian harapan. Jika tercipta taman kencana, oh bahagia. Oh, Adinda. Oh, Adinda. Itu tadi satu lagi dengan merdu suara yang telah disembuhkan oleh Jamila Abu Bakar dan juga Azizul Hakim. Dan mereka yang ingin lagi melihat kehebatan mereka menyanyi lagu asli ini, boleh terus pergi ke konsert Sulaman Warisan yang akan diadakan pada 28 hari bulan ini.